Oke, ini ada gitar Yamaha FS100C. Dengan kendala preampnya nih. Jadi preampnya tidak hidup. Tuner berfungsi. Ampli sudah nyala, volume sudah nyala. Volume sudah di jarum 3. Oke, bagaimana cara kita menservisnya? Ikutin terus. Yang pertama kita mau buka baut preamp. Setelah itu kita mau cek kabelnya. Nah, setelah kita buka, ternyata kabel ini teman-teman, kabel jacknya. Jadi yang putih dan merah itu putus. Oke, langsung saja kita mau buka jacknya. Jadi kita mau ganti jacknya dengan jack yang baru teman-teman. Jadi kenapa diganti jacknya? Karena soket tadi terlalu kecil dan saya tidak bisa mensoldernya. Nah, sekarang kita mau buka baut jacknya. Ini dia. Nah, ini soket jack yang baru. Jadi kita pasang ke preamp. Setelah kita pasang, kita juga mau pasang jacknya. Jacknya ke bodi gitar. Nah, saya menggunakan tali, saya masukkan ke bodi gitarnya, lalu saya ikat di ujung jacknya, teman-teman. Setelah diikat, kita masukkan kembali. Setelah itu kita akan tarik di sini. Oke, tarik dengan perlahan. Setelah sudah pas, nah seperti ini. Jika sudah seperti ini, talinya kita buang, teman-teman. Habis itu kita pasang cincin. Ini cincinnya. Setelah kita pasang cincinnya, kita mau pasang bautnya. Jangan lupa dikencangkan dengan kunci pas. Kunci pas yang kita pakai kunci pas 12. Lalu kita pasang baut knobnya. Mantap. Oke. Selanjutnya kita mau pasang baut preamp. Dan setelah itu kita mau ganti senarnya, teman-teman. Senarnya sudah karat. Dan ini dia, senar baru sudah pasang. Oke, preamp sudah terpasang dengan baik. Tabung jack juga sudah terpasang dengan baik. Waktunya sound check. Sebelum cek sound, ngopi dulu. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.